Safi Sali minta maaf. Usai lihat Malaysia dibantai 4-1, legenda Malaysia menyesal pernah meremehkan. Hello guys, Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel, Channel Pong Satu Bangsa Anda. Jadi guys, macam biasa sebelum aku mulakan reaction video, aku akan siasat doakan pada semua yang sedang menonton. Semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat, berada dalam keadaan baik, dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umur guys. Amin. Amin. Okay guys, pada video kali ini aku akan membuat reaction untuk video yang agak panas isu ni. Safi Sali minta maaf. Usai lihat Malaysia dibantai 4-1, legenda Malaysia menyesal pernah meremehkan. Actually guys, sumpah aku memang tak tahu berkenaan dengan Safi Sali ada mengeluarkan kata-kata yang meremehkan timnas Indonesia. Serius guys, memang aku tak tahu. Dan aku dapat tahu pun melalui komen-komen yang kalian berikan dalam video aku. Aku ada buat reaction semalam berkenaan dengan video kekalahan pasukan Malaysia kepada timnas Indonesia. Dekat situ banyak komen-komen yang mengatakan bahawa Safi Sali ada meremehkan ataupun ada mengeluarkan kata-kata yang agak tidak menyenangkan untuk rakyat Indonesia dan juga timnas Indonesia guys. Jadi tanpa membuang masa, ayo sama-sama kita saksikan apakah kata-kata ataupun statement yang dikeluarkan oleh Safi Sali yang membuatkan rakyat Indonesia dan juga timnas Indonesia marah guys. Ayo sama-sama kita saksikan. Okay guys, sebelum aku mulakan reaction video-video ni adalah daripada YouTube channel Ball Possession. Daripada kalian semua boleh support channel ni dengan cara like, komen, share dan subscribe channel ni kerana di channel ni terdapat pelbagai video-video yang menarik. Okay, kita mulakan dalam kiraan 3, 2 dan 1. Korang mana yang pemain profesional tu, janganlah takut atau berdiam mulut untuk menyuarakan masalah atau soalan. Hello Sobat Football, we meet again on the Ball Possession Channel. Kali ini Ball Possession akan membahas berita sepak bola terupdate, terpopuler dan terlengkap dong tentunya. Tapi tunggu dulu deh, sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe. Dan yang paling penting, jangan lupa nyalain icon loncengnya, agar terus dapat info terbaru dari Ball Possession. Timnas Indonesia bantai Malaysia 4-1, Safi Sali tarik ucapan meremehkan dan puji skuad Shin Tae-yong. Legenda Malaysia Safi Sali menarik ucapan meremehkan yang pernah ia lontarkan kepada Timnas Indonesia sebelum bergulirnya Piala AFF 2020. Setelah Malaysia dihancurkan Timnas Indonesia 1-4 di matchday pamungkas Grup B Piala AFF 2020 pada Minggu 19 Desember 2020 waktu Indonesia Barat. Safi Sali melontarkan pujian ke skuad asuhan Shin Tae-yong. Selamat Garuda, kita harus mengakui kekalahan. Harimau Malaya harus melakukan post-mortem apapun masalahnya, kata Safi Sali di akun Instagramnya @supersafi10. Menurut saya, sejak proyek naturalisasi diperkenalkan, ini adalah puncak dari permainan tim nasional Indonesia. Lanjut pemain yang pernah merumput di Liga Indonesia bersama Pelita Jaya ini. Lantas, apa kalimat meremehkan Safi Sali sebelum gelaran Piala AFF 2020 dimulai? Ia memprediksi Vietnam dan Malaysia yang bakal lolos ke semifinal Piala AFF 2020 mewakili Grup B. Alasannya karena timnas Indonesia hanya diperkuat oleh pemain-pemain muda minim pengalaman. Ini adalah grup yang sulit. Ketika Vietnam dan Malaysia berbagi grup yang sama dengan Indonesia, Laos, dan Kamboja. Untuk memperebutkan posisi dua besar tidak hanya membutuhkan keahlian, tetapi juga semangat juang, kata Safi Sali mengutip dari media Vietnam Zing News. Saya berharap Vietnam dan Malaysia akan terus berlanjut lolos ke semifinal Piala AFF 2020. Indonesia membawa tim muda dan potensial ke turnamen ini, tetapi dibandingkan dengan para pesaingnya, para pemain muda itu masih kurang berpengalaman. Lanjutnya, itu kata-kata dia guys.
Komentar Safi Salih di atas dibayar kontan dengan pembantaian Harimau Malaya oleh Timnas Indonesia di Stadion Nasional Singapura, Singapura. Bahkan, Timnas Indonesia menjadi juara grup. Oke, sampai di sini ya Sobat Football. Jangan lupa berikan komentar terbaikmu dan saksikan berita-berita selanjutnya dari Ball Possession. I'll see you next time, bye. Jadi itulah dia guys, Safi Salih minta maaf. Usai lihat Malaysia di pantai 4-1, legenda Malaysia menyesal pernah meremehkan Timnas Indonesia guys. So itulah dia guys, kekecewaan yang diluahkan oleh Safi Salih. Dan beliau memuji Timnas Indonesia selepas mereka menang 4-1 kepada Malaysia, dan juga ianya kemenangan yang besar, 4-1, bukan 1-0 ataupun bukan 2-1 tapi 4-1. Itulah bezanya Timnas Indonesia dan juga Malaysia guys. Tapi itulah guys, Safi Salih bagi aku ini pendapat aku lah, Safi Salih memandang rendah kemampuan yang ada kepada pemain-pemain muda Timnas Indonesia guys, dan akhirnya ianya memakan diri. Ternyata pemain muda Timnas Indonesia lebih hebat daripada pemain-pemain Malaysia pada ketika ini guys. Actually aku sendiri tak membagi harapan yang tinggi untuk tim Malaysia pada Piala AFF kali ini, sebab kebanyakan pemain yang bermain pada kelayakan Piala Dunia tidak dibawa, tak ada guys pada Piala AFF kali ini guys. So disebabkan itulah aku rasa memang Malaysia memang performance memang kurang sangat-sangat lah. Tapi guys, biasalah dalam permainan sepak bola ni, ada yang kalah, ada yang menang. Kepada yang kalah, boleh mencuba lagi yang terbaik pada pertandingan yang akan datang. Dan kepada yang menang, teruskan menang untuk menggenggam piala, insyaAllah. Okay guys, aku rasa sampai sini saja video pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Peace from Malaysia. I love Indonesia. Assalamualaikum. Bye-bye.